Ini kita mau coba nyalakan bluetoothnya dulu. Ini apakah dia berfungsi di HP? Ya, dipasangkan dulu. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau unboxing alat baru untuk vlog kita, yang selebihnya akan di unboxing oleh Pak Su. Sayang. Hai teman-teman. Oke, ini alatnya. Oke, teman mau reviewnya di bawah atau di situ? Di bawah aja. Oke. Oke teman-teman, waktunya kita unboxing. Cukup rapi ya bungkusnya ini. Mari kita buka. Oh, ada USB-nya juga, teman-teman. Allah. Hidup, kepencet iku. Oke. Iya, jadi bentuknya tadi kayak gini ya. Apa itu namanya? Namanya tripod. Tripod atau tongsis? Selfie stick, ya benar ya. Nah itu kan ada. Ini buat muter gini ya. Nah, itu lek buat. Gini. Dan ini kayak gini. Jadi tampilannya kayak gini. Oke. Iku bluetoothnya nyala lo klik. Ada tombol kameranya. Ya. Sudah. Itu ada lampunya yang bagian atas. Bagian atas ada lampunya teman-teman. Nah, putih-putih itu. Nah. Nyala gak tau gue. Nah, cie. Nah, tiga kali dia terang. Iya. Di sini bisa panjang gak sih? Coba dibuka, itu bisa loh. Ya, itu dilepas. Aku buat bluetooth ya, aku bisa dipanjangkan lagi sampai 70 cm itu panjangnya. Udah, panjangnya segini. Terus 70 cm ternyata cuma 50-an. Serius tak? Sampai sini. Terus aku kaki bisa dibuka loh. Ini udah mentok ya, gak bisa dimajuin lagi nih kayaknya. Jadi coba duduk kayak gini, gini. Ini bisa dibuat kayak gini, bisa langsung. Itu. Ting. Oke teman-teman, jadi dalam satu paketan tadi isinya ini ada kotak kemasan dan ini ada satu buah tripod atau tongsis selfie stick ya, dan satu kabel USB yang buat charger ya. Oke. Nah ini kita mau coba nyalakan bluetoothnya dulu.
dia berfungsi di HP. Pasangan dulu katanya. Oke teman-teman, jadi kita mau coba Bluetooth-nya apakah dia berfungsi atau tidak. Monggo Pak, dicoba. Oke, untuk Bluetooth-nya kita tekan di sini ya. Kalau sudah berwarna biru ini bertanda dia sudah hidup. Mari kita cat. Kita tinggal cari di sini di Bluetooth kita. Kita cari apakah ada. Ini ya. Oh, namanya apa itu nama Bluetooth-nya? Nama Bluetooth-nya Kiong Tu. Benar. Coba teman. Oke, coba. Kita tambahkan menghubungkan. Oke, kayaknya telah terhubung. Kita kembali dulu. Kembali langsung. Kita kamera. Sudah dibuat kamera selfie gitu. Betul. Yuk coba saman klik. Iya, jadi bisa ya. Bisa, dan untuk video juga sangat mudah. Langsung. Udah play. Play. Oh iya. Ya play. Langsung play. Dan untuk mematikannya kita dari sini juga bisa, kita tinggal pencet aja. Ya, udah jadi. Udah mati. Kita lihat ya hasilnya. Ya, bisa diputar. Dan itulah hasilnya tadi ya. Kembali dulu teman-teman. Oke, untuk fotonya tadi kita bisa lihat di sini juga. Oke, jadi semuanya berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, ini adalah uji coba. Oh. Iya. Ya, ini adalah uji coba ketika kita menggunakan tripod dari Cortex. Coba apakah dia stabil atau tidak. Dan ini adalah uji coba ketika tanpa menggunakan tripod. Jadi di sini saya hanya merekam menggunakan tangan. Itu tripodnya dipegang Pak Su. Oke teman-teman, sekian dulu review tripod terbaru dari Cortex yang baru saja kami beli di Shopee. Untuk kalian yang ingin tripod samaan dengan kita, nanti link pembeliannya kami taruh di deskripsi box ya. Ikuti terus video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.